Kejap, tunggu dulu mah. This is your first time doing live. Yeah. Okay, sabar. You know, it was my second time. It was my second time. Last time they asked me about my experience being a teacher. That was, I think, more than 10, I think about 15 years ago. Okay. Any English pun? Boleh. Yeah. Bahasa dan English pun, dua-dua okay. Boleh. That's good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tasha Hao. Tapi dia rekin gay, Vanakam. Pada hari ini kita akan adakan satu sesi dialog bersama dengan salah seorang cikgu yang terkenal di Sekolah Menengah Datuk Semawang yang juga merupakan sekolah saya sebelum ini. Possibly one of my better teachers, possibly, which is none other than my mum, ibu saya, nama Sharifah Mahani, dikenali di sekolahnya sebagai Umi. She always thinks or like to believe that she's the mum to all her students. So boleh fahamlah kalau kenapa saya kadang-kadang ni terpaksa berkongsi ibu kepada anak-anak murid yang lain. So for today we're going to have a very simple dialogue with a teacher, which incidentally is my mom, sempena sambutan Hari Guru. So kalau boleh kita mulakan dahulu, Ma. Please explain your background lah dalam bidang pendidikan daripada awal sampai ke sekarang. Cuba rumuskan dan sepadat mungkin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mula-mula sekali nak ucapkan selamat Hari Guru kepada rakan-rakan semua sekali di sana. Begitu terharu dan gembira sekali kerana sambutan Hari Guru, tapi kita tidak dapat sambut di sekolah. Namun ada pelbagai cara yang kita boleh sambut. Saya merupakan seorang guru yang telah mengajar lebih daripada 38 tahun. Dan sedih untuk cakap, pada 1 Ogos ni merupakan tarikh persaraan saya pada umur 60. Namun saya bersyukur pada Allah kerana setiap saat, setiap masa, saya sentiasa memberi kasih sayang kepada anak-anak. Sememangnya saya mempunyai 4 orang anak dan mereka semua merupakan juga bukan saja anak saya tapi merupakan anak murid saya. Apabila mereka tingkatan 3, ada di antara mereka yang baru pergi ke bahagian-bahagian sekolah-sekolah yang lain seperti Matlamat Tentera Raja, sekolah teknik dan seterusnya. Jadi bagi rakan-rakan, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Guru ya. Saya so, 38 tahun lah, Emang? 38 tahun. So sekarang umur berapa? Tadi baru cakap 60. Oh, 60? Belum. Baru 59, belum 60. Semua so, kita dengar tu. 1 Ogos. I have to get this on record sebab dia selalu claim dia berumur 40 tahun. We have it on record. Semua dah dengar. Jadi, mula-mula sekali saya mengajar di Sekolah Menengah Vocational Yahya Data. Sekarang kita tak panggil Vocational Data, panggil Sekolah Teknik Tanjung Puteri. Lepas tu Vocational Perdagangan, panggil Teknik Perdagangan. Balik lepas tu lanjutkan pelajaran lagi dan kemudian pergi kepada sekolah Perling dan kemudian pergi ke Sekolah Seri Perling 2 dan kemudian ditukarkan nama Sekolah Datuk Osman Awang. Setiap kali bila mengajar, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris. Walhal option saya ialah ilmu alam ataupun geografi dan bahasa Inggeris. Satu, saya tahu bagi sesiapa yang berminat menjadi seorang guru, itu adalah satu bakti yang amat baik. Tapi yang penting sekali, sayang pada anak-anak kita di sekolah. Anggap mereka seperti anak-anak kita sendiri. Kalau kita nak anak-anak kita berjaya, anak kandung kita berjaya, kita mesti cuba berbakti untuk anak-anak yang lain. Kalau kita sebagai ibu atau ayah hendakkan anak kita berjaya, maka kita kena berusaha keras untuk amanah yang diberi kepada ibu bapa lain untuk mendidik anak-anak. Okey, Ma. So, rumuskan sepadat mungkin je, kasi karangan yang panjang. Ma, if you boleh terangkan sedikit, Ma. Sebab hari ini merupakan sambutan Hari Guru. Sebagai salah seorang pendidik di Malaysia yang telah pun mendidik ribuan
anak muda. Dan telah pun masuk tahun yang ke-32 dan bakal masuk ke dunia persaraan dalam tempoh terdekat. 38 tahun? Bukan mengajar dah 38 tahun. Mengajar dah 38 tahun. 38 years of teaching, oh my god. Kalau boleh terangkan apa memory yang paling, boleh kata paling-paling unik lah sebagai seorang guru di sekolah ataupun di mama pun ada ajar tuition kat rumah kadang-kadang setiap hari atau setiap malam. So what's the most or some of the most unique memories which you've obtained as a teacher, as an educator? Yang amat menggembirakan saya menjadi seorang guru, terutama apabila pelajar-pelajar lalu dan selalu saya ucapkan salam sejahtera pada mereka atau beri salam pada mereka. Kadang-kadang berlumba-lumba, Umi jangan beri salam pada kita, kita nak beri salam pada Umi dulu. Itu salah satu perkara yang saya rasa nikmat menjadi seorang guru. Yang kedua, hubungan rapat dengan pelajar. Ya, benar, bila dalam kelas, you my student, I'm your teacher. Tapi bila di luar, dia seperti anak-anak kita. Dia perlukan kasih sayang, perlukan belayan, perlukan nasihat. Sebab kita bukan mengajar, kita mendidik mereka juga. Jadi banyak peristiwa manis di mana ada di antara pelajar, seperti anak saya sendirilah. Saya tak yalah, saya tu biar rahsia kerajaan. Rahsia, jangan beritahu. Cerita orang lain, cerita anak-anak murid yang lain. Okey, bagi anak-anak murid yang lain, satu perkara yang saya amat gemari ialah mereka panggil saya dengan gelaran Umi. Good morning Umi, how are you Umi? Jadi ada satu ketika tu, perkara yang saya tak boleh lupa, di mana saya keluar pergi ke kedai dan kemudian datang 4 orang pelajar yang tegak sasa. Tiba masa dia nak datang kat saya, dia kata, Umi, what's the matter with you Umi? Saya kata, wow. Saya kata, saya tengok mereka. Lupanya mereka begitu sanjung sekali guru, dan walaupun di luar mereka dah habis belajar, mereka tetap menolong. Lepas tu ada juga peristiwa-peristiwa di mana ada di antara mereka yang, sebab saya bukan saja seorang guru, tapi sebelum ini merupakan guru disiplin, guru kaunseling dan seterusnya. Tapi yang saya tahu, tak semua pelajar tu beruntung. Ada satu ketika di mana yang saya tak boleh lupa, waktu tu peperiksaan. Jadi ada 2 orang budak ni, seorang dalam kat tanda, seorang lagi kat luar. Jadi yang kat dalam ni panggil kawan dia, contohnya nama Ahmad. Ahmad, masuk ke dalam Ahmad, masuk cepat, kita nak ambil periksa. Yang Ahmad ni kata, saya tak boleh masuk ke dalam. Saya pun lalu kat situ, saya kata, kenapa kamu ni bising kan waktu periksaan? Kamu nak masuk tandas, masuk je. Mi, saya tak boleh masuk tandas, Mi. Eh, kenapa pula? Cakap yang dia, cepat, ketah dah nak mula. Tak boleh, Umi. Sekali dia tunjuk tapak kasut dia berlubang, tinggal nampak stoking aja. Dari situ saya bertambah bertekad untuk membantu mana-mana anak saya yang memerlukan bantuan di sekolah. Ada juga macam dulu, lain suasana dia. Sekarang ni pula, dengan budak-budak bawa handphone, disiplin mereka pun ada di antaranya bertambah-tambah. Macam dulu, budak-budak sibuk kalau kita jalan nak angkat buku, nak apa. Tapi sekarang lain suasana dia. Tapi ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru, dan tak semua pelajar seperti itu. Ramai juga yang masih menghormati dan menyayangi guru-guru. Itu yang saya rasa terharu bila saya tahu saya akan bersara pada 1 Ogos ini. Kerana saya akan hilang kasih sayang daripada anak-anak saya di sekolah. Tak apa, anak-anak kat rumah dia lagi. Walaupun susah nak balik rumah ni, tapi insya-Allah dia lah tu. Insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi seperti kita dengar tadi, memang kalau tanya mana-mana anak murid, ibu saya ni dia memang panggil ibu saya Umi. So kalau bagi anak-anak kandung ibu ni, kita kadang-kadang cemburu jugalah kena kongsikan ibu kepada semua anak-anak murid yang lain di sekolah. Tadi ada yang tanya, ibu ni garang ke tak? Muka nampak baik kan? Tapi garang, percayalah garang. Dahulu, ni lah salah seorang anak murid yang paling nakal sekali. Kalau mama ingat, selalu akan ke cyber cafe. Ada juga ponting-ponting sekolah.
Tapi benda yang tidak baik jangan ikut, benda baik boleh ikut, tapi putih sekolah tu ada jugalah sebelum ini. Sampai ke satu tahap ni bila cikgu disiplin, dia akan jadi orang pertama yang akan tahu kalau saya ponting sekolah. Dan kerana saya ni boleh juga dipanggil kaki ponting, ibu akan menyerbu. Ponting sesekali, hanya buat koko yang banyak you ponting. Yelah, masa koko. Tapi saya kata saya akan mewakili sekolah, tetapi realitinya tidak. Tapi my mom takkan tahulah, pergi saya pergi kafe. Tahu. So my mom akan buat serbuan ke pusat cyber yang berdekatan di rumah. Dan bila ibu tahu saya ke salah satu cyber cafe yang agak terkenal dekat dengan rumah, terus muka saya dicop. Muka saya dan abang saya lah kena chop. Empat orang. Foto state semua sekali, termasuk tiga you, Abdullah, Saleh, Hadi. Foto state, hantar gambar tu dekat setiap masa tu cyber cafe dekat Perlis tak banyak. Hanya ada empat cyber cafe. Jadi beri pada mereka gambar tu, so mereka lekatkan dekat box situ. Dan pasti all these are wanted people. Don't allow them to enter. So akhirnya kita terkenal di pusat cyber yang berdekatan dengan kawasan rumah. Kerana apabila seorang guru disiplin yang juga merupakan ibu sendiri menampalkan muka kami, so selepas itu kita diharamkan dari masuk pusat cyber tersebut. Tapi itulah, setiap cikgu akan ada anak-anak murid yang nakal. Cuma kali ni anak-anaknya lah yang agak nakal sedikit. But I say that without my parents, I'd never be where I'm at today. So adalah, apa, walaupun ada rintangan yang tersendiri, akhirnya tetap dapat kehadapan juga. So Mak, I can ask, sebab pada bulan 6, bulan 7 akan bersara. 1 Ogos akan bersara. Sebab lama lagi, lagi 6, umur 60 lama lagi, lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan ya, lama sangat tu. Lama lagi. Put it on record umur 60 tahun bukan 40 tahun. So since you will formally retire in the month of August, will you stop teaching or will you still? So my mom ni workaholic. Sama macam saya lah. I pick up that workaholic attitude from my mom. Thank you. So good or bad thing is up for debate. Tapi workaholism tu sentiasa ada. So saya ingat, kalau nak kongsikan sedikit, ibu saya walaupun dia mengajar di sekolah, tetapi dia ajar tuition lagi banyak. Selalu ibu akan bangun dalam pukul 5 pagi untuk siapkan makanan untuk ayah, adik-beradik. Selepas tu akan pergi sekolah, balik sekolah paling awal pukul 2, pukul 3, siapkan makanan lagi. Lepas tu akan ajar tuition daripada pukul 4 sampai pukul 6. Habis sesi tuition pertama, malam ada lagi daripada pukul 8 sampai ke pukul 10. Itu daripada Isnin sampai Jumaat. Hari hujung minggu lagi teruk. Hujung minggu 8 hingga 10 pagi, 10 hingga 12, 2 hingga 4, 4 hingga 6, 8 hingga 10. So my mom is workaholic. In between masih boleh masak lagi untuk keluarga. Tapi sebab hati seorang cikgu tu dah kuat, she never gets bored lah. Walaupun perlu berhadapan dengan pelbagai jenis murid daripada pelbagai jenis latar belakang. So apabila bulan Ogos ni mama akan bersara secara rasmi, will you stop teaching or will you still, what do you plan to do? Cikgu bersara ni. Tadi bila dengar lagu guru, tema guru, rasa sedih. Patutnya ni tiba-tiba bertekad tak nak berhenti setakat tu. Kalau boleh ingin mengadakan kelas tambahan secara volunteer untuk mengajar anak-anak bangsa kita, apa ni, mereka yang berminat dalam bahasa Inggeris. Mudah-mudahan apa yang dibuat itu diberkati Allah dan berjaya. So akan terus mengajarlah secara sukarela. Terus mengajar secara sukarela. Okeylah. Ada janji, saya tahu sekarang insyaAllah ibu tak adalah macam setiasa, Sadiq mana ni, mana? Keep yourself busy. Please do keep yourself busy. Tapi saya nak cadangkan kalau nak buat apa? Kalau tahu Sadiq ni, dia tak jahat. Dia nakal sangat. Yalah, itu Mama cerita kan, masa jadi guru disiplin, sekali dia salah seorang yang susah nak gunting rambut. Bila suruh kat semua suruh gunting rambut, dia dengan abang dia. Tak nak gunting rambut. Jadi apa yang saya buat, saya pergi jumpa dengan kawan yang guru disiplin juga, cakap boleh tak tolong guntingkan rambut dia orang, tapi jangan beritahu yang I suruh you gunting rambut. Okey. Jadi dia dipanggil. Bila balik, dia orang masuk kereta, dia orang beletih. Ma, tengok, look at the bohem, ma. What have the discipline teacher done?
kata, alah kesian rambut mama, anak mama jadi pendek macam gini. Dia tak tahu rahsia itu dah sekarang terbongkar. Kita tahu ma, kita tahu. Cuma sebab kita merupakan anak misali ya. Allah. Kita kita tak nak, kita tak nak kecilkan hati seorang ibu penyayang. Sebab itu kita biarkan saja. Sebab kita jauh lebih nakal, so it's okay. We take some compromises. Tapi ma, kalau nak buat apa class tuition lah, dah tak payahlah kat JB Pulai tu. Datang ke MUA, datang ke MUA. MUA boleh buat. Bawa pusat khidmat Parlimen MUA, ajar anak-anak MUA. InsyaAllah. Keluarga-keluarga susah. Mudah-mudahan diizinkan Allah. Yang penting kesihatan. Ada kesihatan, insyaAllah apa yang dibuat, semua kita kejar, semoga diberkati Allah. Kesihatan insyaAllah. Kerana Allah Ta'ala tu kaya. Dia telah memberi kenikmatan dengan punya 4 orang anak. Amani, Saleh, Abdullah dan siapa nama ni? Siapa? Sadiq. Most handsome one in the family. Yang punya anak-anak yang amat baik. Yang mendengar kata, yang tidak memberi masalah. Tidak jahat tapi nakal dulu. Jadi tak salah kalau saya pula berkongsi kasih sayang kepada anak-anak yang lain. Okay. Ma, ini kalau nak nak ask. Kalau tengok dulu, Mak mengajar dah di banyak tempat, di college vocational, di sekolah menengah dan ada juga ajar di rumah. Masa di UK dulu pun mengajar budak-budak tadika, budak-budak bahagian playgroup, budak sekolah rendah, sekolah menengah dan adult student. Rasanya di antara semua kumpulan ni, mana kumpulan yang paling susah sekali yang nak dididik? Yang betul-betul kecil atau sekolah menengah atau di peringkat universiti? Now you've taught all groups, mana yang paling susah sekali dan kenapa? Okay. Pada pendapat saya, saya tidak memandang rendah. Semua anak-anak tu anak-anak pemberian Allah. Jadi ni boleh jadi politician lah. Don't you have to be politically correct. Dia mesti ada perkara yang tersurat dan tersirat. Dia macam gini. Bila mengajar di sekolah rendah ni lain. Budak-budak ni yang nakal ni segelintir. Bukan tak ada. Ada. Tapi bila kita kata A, A. Bila kata B, B. Tapi bila dia pergi meringkat remaja, masuk darjah 6 atau ke peringkat sekolah menengah, Masya Allah. Dugaan hebat. Kita kata A, Zup, Z dia pergi. Tapi kita kena pandailah tackle dia orang. Seperti layang-layang. Mana kita tak boleh terlalu tarik. Kalau tarik, nanti tali tu akan putus. Dan kita tidak boleh lepaskan begitu sahaja. Nanti dia akan pergi lebih jauh. Jadi sekejap tarik, sekejap lepas. Sekejap tarik, sekejap lepas. Inilah kesan. Kesan tarik dan lepas, tarik dan lepas. Is that why you allowed me to go to military school? Itu macam dah lepas juga lah. Okey, hakikat yang sebenar-benarnya. Terus terang mama beritahu. Dari awal mama memang tak benarkan Sadiq pergi ke RMC. Kerana mama dengar banyak perkara. Maaf ya cikgu-cikgu di mata tentera diraja. Amazing teachers there, ma. Amazing teachers. I know that. Tapi mama tengok macam mana dia, you all diorientate kan. Bagaimana cara pengajaran di situ. Semua penuh dengan disiplin badan. Initially mama rasa mama khawatir. Mama takut perkara tu berlaku. Tapi bila mama tengok ya, lepas berapa bulan you di RMC, wah, you became a real gentleman. Mama gentleman. Nak masuk dengar, okay. Mama nak masuk kereta, you bukakan pintu. Yang sebelum ni you tak nak kemas katil, you kemas katil. Because always remember when I said Sadiq, go and make your bed. Ma, why must I make my bed yet I'm going to sleep on the same bed tonight? That's logical. Tapi you berubah bila you masuk RMC. You become more disciplined and so on. Sebab tu rasanya kalau ada yang anak-anak lelaki yang berminat, masukkan dia orang ke situ. Ini adalah message khidmat masyarakat. Betul. Dan disiplin. Mereka menjadi lebih bertanggungjawab. Bukan saja pada rakan-rakan, pada guru, tapi juga keadaan di rumah, suasana yang berlainan. Kalau Sadiq memang minat memasak. Dia pernah menang di UIA bertanding memasak lasagna. Itu sebab competition dengan ibu je. Tapi dia memang minat, dia minat sangat. Kalau masak, kita masak kat dapur, dia akan duduk atas kabinet, dia akan memasak. Dia akan tengok apa yang kita masak, apa bahan kita pakai dan seterusnya.
Lepas tu kadang-kadang kita buat kuih ke apa, nanti besok pagi kita tengok kuih kita hilang. Nanti lupanya tengok, lupanya dia jual dengan kawan-kawan dia dekat sekolah. Itu tapi, itu untuk sematkan budaya keusahawanan. Yalah, tapi bayarlah duit bahan. Ni tak bayar. Lepas tu mama buat lagi mau untuk esok. Tapi tak apa ya, betul seorang usahawan. Saya daripada dulu, bila dekat sekolah Maktab Sultan Abu Bakar lagi, English College. Selalu mama akan buat apa, coklat muffin. Betul. Tapi betul. Kecil-kecil. Betul. Kecil-kecil. Lepas tu saya akan bawa ke sekolah untuk dijual. Modal kosong sebab ambil daripada ibu punya. Tapi bila bawa, unique advantage ya, sebab orang lain jual ada juga macam tu mah. Tapi sebab dia tak panas. So dulu bila saya jaga jaga koperasi, dia ada macam microwave. So saya punya ni mesti panas. Tu je punya chocolate chip tu sampai cair. Sampai cair. So orang mesti nak beli. So alhamdulillah itulah first source of income dekat RMC mah. Ada juga jual gula-gula. Kalau mama ingat dulu kita akan beli gula-gula banyak-banyak dekat betul. Tempat borong tu. Yang cup-cup yang besar bukan kecil je, besar. Ni betul kan ayat? Siapa beli? Eh tak disuruh guna mana-mana. Mama beli all yang tu kan jual, tapi all habis. Kita reimburse. Tapi tak apa, mama bangga tu sekarang jadi seorang usahawan yang berjaya. Kalau macam siapa yang berminat. Tu sikit-sikit lah, sikit-sikit. Dan, but I'm quite glad. Sebab saya ingat sebelum masuk sekolah tentera tu, umur 16 tahun, mama agak micromanage lah. Mereka tak boleh keluar ni, semua nak tahu pergi mana. Tapi sebaik saja saya habis belajar di RMC, bila masuk ke universiti, sebab dalam dunia perdebatan ni mama pun tahu. Kalau mama ingat setiap bulan kadang-kadang akan keluar negara. Betul. Dan bukan sekejap, seminggu, dua minggu. Dan bukan saja di benua Asia, tetapi kadang-kadang pergi ke Afrika, pergi Eropah. Tapi mama sentiasa memahami keperluan untuk saya pergi keluar negara dan tak pernah persoalkan. I remember the only time when you panic was when I needed to go to Pakistan. Yes, Pakistan and bombing area. Yes, oh, mama still remember. I was flying to Lahore. Dan satu minggu sebelum tu ada bombing di Lahore. Dia bohong mama dia. Lepas tu saya tahu masa tu kalau saya beritahu ibu saya, "Ma, I want to go to Lahore." I will not allow. Confirm tak kebenarkan. So I only called my mom on the plane. So bila masa tu ibu dah sudah tak ada buat apalah, kena marah-marah, dengar je. Tapi akhirnya sampai di Lahore, alhamdulillah semua okey walaupun ada bombing lagi. Tapi I was at the hotel, I was fine, I was able to teach many students there, they're amazing students. Tapi darah seorang cikgu tu sentiasa mengalir dalam badan. That's why kalau tidak masuk dunia politik ni, memang nak jadi seorang cikgu ataupun mensyarah, which I did before. Bukan saja mama saja, tapi kakak pun pensyarah. Mak saudara pun. Mak saudara. Halayan, halaudah, semua sekali tu. So, satu keluarga dipenuhi oleh cikgu-cikgu. Tapi rasa cikgu paling garang yang ni lah. Ish! Mana sih? Tidak. Tak, rasa kalau you dia garang dia penuh. Dia marah tapi dengan penuh kasih sayang. Of course. Tapi bila kita tengah kena marah tu, kita tak nak rasa kasih sayang tu agak jauh lah. Agak jauh. Lepas tu baru kita faham. Tapi yang mama tak boleh lupa sekali, bila you dengan Hadi, ingat tak? You belajar dekat, masa tu nama sekolah menengah Seri Peling 2 masa tu kan? Ataupun dah tukar Datuk Seman Awang. Belum masa tu ni? Baru tukar. Baru tukar. Jadi setiap pagi saya akan cuba cari pembekal nasi lemak. Dapat nasi lemak, pergi ke kelas mereka, kelas dia, kelas anak saudara Hadi. Kemudian cakap, "Eh Liu, boleh tak I jumpa dengan anak-anak I? Kenapa Kak ni nak beri nasi lemak yang dia tersembunyi-sembunyi bawah meja?" Rupanya satu perkara yang amat memalukan. Bayangkan, masa tu baru nak macho. Dah apa di sekolah menengah, kena berdikari. Tiba-tiba ibu datang ke kelas untuk sampaikan nasi lemak. Apakah tanggapan anak-anak murid lain dalam kelas tersebut? Anak beruntung. Aduh. Beruntung sebab mak berada di situ. Tapi betul, satu kebaikan yang saya tahu, anak-anak walaupun dia orang masa dia orang form 1 ada di antara mereka dapat pergi asrama apa, saya tak benarkan. Sebab ni jangan kata saya mana rendah pada ibu bapa yang lain. Tidak. Ini terpulang pada individu. Saya lebih suka anak saya pergi bila mereka dah tingkatan 3, mereka dah besar sikit, mereka dah boleh bersikap lebih bertanggungjawab, uruskan diri sendiri, mahu sekali. Jadi, bila mereka dalam peringkat tu, bila mereka pergi, saya redha. Tapi, kehilangan tu
amat ketara. Sebab bila mereka dah peringkat menengah, peringkat universiti, makin lama makin jauh-jauh. Hmm. Lagi macam sekarang. Tak ada, jauh sangat ni dekat je mah. Okay je. Yelah. Tapi jangan jumpa. Ha, tengok tu. Tapi tak kita apa, masuk. Tak apa. Anak mama dah besar. Ya Allah. Ha, tak apa mah. Nanti bila mama dah besar, dia kena make sure busy, buat banyak kerja. Ha, so okay. Tapi okay. Yang seronok tu, kalau anak satu sekolah, di mana kalau anak kita ada girlfriend, ada boyfriend, kita boleh tahu. Bahaya. Itu paling bahaya sekali. Tapi setakat ni, saya belum pernah kena tangkap Abdullah. Abdullah pernah tangkap. Abdullah banyak, banyak surat cinta. Ada satu kes tu, dia orang setiap Abdullah, hari. Abdullah, my brother, not me. Not me. Abdullah. Dia lain, akal dia lain. Abdullah tu, dia baru dia form 2 tak salah. Jadi dia ada kelas, ada koko, berilah dia satu hari RM5 untuk dia makan pagi dan kemudian untuk tengah hari, petang sekali. Dan tambang dia balik. Sekalian budak-budak datang, masa tu guru, guru apa ni, kebajikan dan guru counseling, guru disiplin. Dia orang datang, Umi tahu tak Umi, anak Umi sekarang dah ada girlfriend. Iya, dah ada girlfriend, siapa dia? Dia pun beritahu lah budak ni sekian-sekian kelas ni. Ya. Lepas tu dia beri budak tu Umi RM5. Ha? RM5? Cakap mama Umi. Duit ibu tu kan. Abdullah. Ha, jadi saya tak diam. Saya panggil budak tu datang ke bilik guru. Saya kata, oh Abdullah beri Umi ni. Oh beri Umi, dia beri saya untuk duit makan. Okey, pulangkan balik. Saya budak tu kata, Umi saya hanya ada RM3 je lagi. Ah, pulangkan balik RM3. Buruk sikum lah. Kesian Abdullah. Oh, tapi itu semua kenangan manis. Dan mereka surat cinta dia orang semua saya simpan. Sampai sekarang. Moral of the story is, if you want to date someone in school, make sure your mom is not a teacher. Okay. Dan nak cikgu disiplin. Lagi bahaya. Oh, spy banyak. Tak spy mudah. Tapi so far okay lah, Man. So far okay lagi. Nakal tu lain macam. Okay lah, tak adalah macam kena tangkap ke apa kan. So like, Abdullah tak apalah. You selalu bila koko hilang. Yelah. Bila pergi koko sama-sama waktu petang tu. Nanti lepas tu, mana Sadiq hilang? Oh, saya suka aktif sangat mah. Tapi lepas tu, main hoki tu sangat bagus sampai bila pukul kayu hoki tu bola pergi sampai kafe kena masuk dalam. Alah kesian. Kena masuk dalam. Tapi yang tak boleh lupa, nanti lepas habis koko pukul 5:30 nanti, bila mama pergi ke kereta, nanti you pun balik. Ma penat, ma berpeluh-peluh ni. Ya, lupa yang dapat tahu pergi ke cyber cafe. Yalah, main mouse tu penat, ma. Main mouse tu penat. The stress. Very stressful. Tapi selalu dapat tangkap. Tapi namun, tu semua satu kenangan manis. Dan kita jangan putus asa sebagai seorang ibu. Ya, kalau kita ada anak, mungkin di antara kita kata, kenapa anak yang ni bagus, yang ini nakal apa. Jangan. Jangan muskil. Kita ingat seperti arwah ibu saya cakap, kita ada 5 jari dan kelima-lima jari kita ni semua berlainan. Jadi walaupun satu mak, satu bapa, setiap anak semuanya berlainan. Tapi betul. Mesti sayang mama dengan abuyah. Mesti. For information, abuyah ni ayah dalam bahasa Arab memang. Supaya semua tahu. Abuyah is my father. Okay lah, Ma. Masuk topik lain sedikit. So sempena Hari Guru ni, ada apa-apa message yang ingin mama sampaikan kepada guru-guru muda di luar sana yang baru masuk ke bidang pendidikan atau yang memasang cita-cita untuk menjadi seorang cikgu? Apa message mama guru yang agak tua, tak dalam guru yang akan bersara pada tahun ni, guru matang. Sure. Vintage. Apa message kepada guru-guru muda atau mereka yang memasang niat untuk jadi cikgu? Apa yang saya ingin katakan kepada mereka yang mencuburi bidang perguruan, semoga apa yang dilakukan tu biarlah dengan penuh keikhlasan dan penuh kasih sayang. Jangan sekali-kali kita merasa muskil atau kesal. Redha, kerana apabila kita mendidik anak orang lain, insyaAllah orang lain akan didik anak kita juga seberapa yang baik kita lakukan. Jadi bagi guru-guru muda, saya tahu zaman sekarang adalah lebih mencabar lagi jika dibandingkan pada masa lalu.
Terutama bagi kami guru-guru yang lama ni, kami IT. IT, ya, Masya Allah. Tapi terima kasih juga kepada guru-guru di sekolah saya. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Usman Awang, di mana guru-guru di sana semua beri kerjasama. Sentiasa bersama dengan saya. Dan itu satu kehilangan besar. Bagi guru-guru muda, teruskan berbakti untuk mengajar anak-anak. Jangan kita fikir kita ni mengajar hanya untuk memperoleh gaji di hujung bulan. Itu memang penting untuk kita cari rezeki. Tapi beri mereka kasih sayang. Passion is something which is very important. Jadi itu adalah satu proses terus menerus sampai akhir hayat kita. Dan sentiasa mendampingi anak-anak kita di sekolah, sentiasa beri mereka senyuman, sentiasa beri mereka kasih sayang. Dan alhamdulillah, selama saya mengajar 38 tahun, tak pernah sekali saya rotan anak-anak pelajar-pelajar saya di sekolah. Anak saya, ya, saya rotan. Anak saya rotan. Tapi anak-anak murid saya tak rotan. Sebab tapi suruh ada kena diri atas meja kuis itu adalah kawan-kawan. Because some of them came from different background. Jadi Anam tekad untuk mengajar. Memang ada di antara kita yang beruntung mendapat anak murid yang baik, yang mendengar kata. Dan ada di antara kita pula mendapat anak murid yang nakal. Mereka tak jahat, mereka nakal. Tapi kita jangan putus asa. Kita terus didik mereka, beri mereka kasih sayang. Mereka boleh dilentur lagi. Walau sejahat mana sekalipun mereka, mereka boleh dididik sepenuhnya agar menjadi orang yang cemerlang di masa akan. Dan mereka tak akan lupakan kita. Mereka akan sentiasa mengingati kita. Jadi pada sempena ni juga Maman, saya nak ambil kesempatan, iaitu kepada semua rakan-rakan saya yang seperjuangan dengan saya, guru-guru juga yang mana mengajar bersama saya, anak-anak murid saya, bekas anak murid saya, andai kata saya ada melakukan kesilapan, melukakan hati, maafkanlah saya. Kerana saya amat menyayangi semua sekali. So okey, Ma. Anak-anak murid semua okey. InsyaAllah. Ma, tadi Ma ada cakap pasal apa, pendidikan dan teknologi. Orang kata sekarang salah satu cabaran cikgu-cikgu muda ni is to adapt to new technology. Mama dahulu kalau nak balas message daripada anak sendiri, nak tulis satu kataan pun kadang-kadang kena tunggu 30 minit. Nampak typing kat sana. Betul lah. Sampai ke satu tahap nak balas message daripada anak sendiri, kena mengupah murid dalam kelas untuk tolong type kan. Mana dalam kelas? Panggil anak murid kat bilik guru. Mana waktu rehat kan, tulis kat kertas. Lepas tu panggil dia supaya tolong anukan. Lepas tu berilah upah, beli karipap ke beli apa. Sampai ke tahap tu eh. So kalau orang ingat Sekarang dah pandai. Sekarang okey sikit lah. Okey lah, boleh lah. Okey lah. Dia guna iPhone lah, okey lah. Dia type senang sikit. Okey lah. Kalau susah juga tu tak tahulah. Dulu sebab kena type lain sikit punya phone. Tak, tapi tengok Mama selalu tengok, Mama selalu akan komplain orang macam mana nak key in semua data dekat dalam sistem baru. Betul memang. Dulu macam StudyNet, sekarang tak pasti apa dia panggil. So apa pandangan Mama? Sebab saya baru minggu lepas ada sesi dialog bersama Dr. Mazli, bekas Menteri Pendidikan. Dia tengah cuba sebaik mungkin untuk menyenangkan guru-guru supaya key in senang, supaya sistem internet lebih baik. Dia punya apa, speed and connectivity is better. So, apa pandangan Ma dalam isu ni? Ni adalah satu perkara yang baik. Tapi malangnya, kadang-kadang, bukan semua, segelintirnya, bila dia orang nak implementkan sesuatu, persediaan sepenuhnya tidak dilakukan. Dia terus suruh guru-guru untuk melakukan satu perubahan dan seterusnya. Dan kadang-kadang kita buat berjam-jam, kita tak boleh contoh nak berisi markah, nak apa. Kadang-kadang sampai 2 pagi, 3 pagi kita tak
tidur. Hmm. Kesian cikgu. Hmm. Dan mama ingat masa mula-mula sekali bila Sadiq berkecimpung dalam politik, Sadiq tanya mama, apa perubahan yang mama nak lakukan dalam dasar pendidikan? Dan mama cakap, kalau boleh, hapuskan komputer di muka bumi ini dan mulakan dengan menggunakan mesin typewriter. Tapi tahu, itu hanya gurauan tu. Gurauan. Tapi betul, saya ada cakap dengan dia. Ada. Saya sampai ke message tu. Sebab tu Dr. Mazli take very, very big interest in resolving that problem. Untuk pecahkan monopoli yang dipegang oleh beberapa pihak swasta dan korporat untuk menyenangkan guru-guru dalam key in prosesnya, connectivity dan yang lain. Tapi itulah ni. Tapi bagus dia bila ada menggunakan IT, semua proses dilakukan dengan cepat. Hanya kadangkala masalah yang nampak ni bertindih, kerja bertindih. Yang lama tu tetap diteruskan, yang baru dah datang. Bertindih-tindih. Sepatutnya bila yang baru datang, yang lama tu kita bubarkan. Ini tidak. Jadi kesian cikgu-cikgu. Banyak. Patutnya dengan paperwork yang terlalu banyak. Sampaikan ada di antaranya yang sampai saya rasa macam putus asa. Sebab kita macam guru lama, kita dapat mendampingi pelajar-pelajar dengan lebih rapat lagi. Tapi sekarang ni cikgu dibebani dengan paperwork, dibebani dengan tugas-tugas yang tak berkenaan, sehingga mereka tidak dapat berhubung rapat dengan pelajar. Cubalah lakukan sesuatu. Setiap kali akan kata, oh, kami akan lakukan perubahan, kami akan bantu guru, kami tidak bebankan guru. Beban, membebankan guru. Seperti saya kata, bila implement yang baru, yang lama tu dibubarkan. Bukan bertindih-tindih. Jadi kerja cikgu bertambah-tambah. Dah peliti, habis. Ini kena dengar ni. Sebab peliti tu, dia dalam dunia politik ni kena menang hati cikgu ni, paling penting tadi. Sebab betul, cikgu ni banyak bercakap dan ada banyak murid-murid dan adalah golongan berpengaruh. So if you piss off teachers, be ready to lose. Tapi pernah ke ada ke cikgu yang tak kuat bercakap? Ada ke cikgu yang... Sebab tu lah tak ada. Sebab tu lah cakap tak ada. That's why we have to win them over. Kena dengar tu, paling penting. Cikgu berpengaruh. Ya, terima kasih Allah. Anakku menghargai. Ya. Sebab mak banyak mengajar subjek bahasa Inggeris. Betul. Kalau mama ingat dulu, semasa mama pernah dinobatkan beberapa kali sebagai guru cemerlang. Dua kali sebagai guru cemerlang. Tapi saya ingat, walaupun banyak anak murid mama akan dapat A dalam bahasa Inggeris, saya ingat salah satu apa zaman di mana saya betul-betul menyesal dulu lah. Betul-betul. Masa UPSR. Betul-betul. Kalau mama ingat, betul, saya pergi, saya dapat 4 A, 1 B. Betul. Dan 1B tu adalah subjek bahasa Inggeris. Walhal semua anak murid mama yang lain semua dapat A. Betul. Anak sendiri tak berjaya dapat A. Sebab? Yalah, sebab tu agak degil lah kan. Degil tu kenapa? Sebab masa tu dekat sekolah, tengah mengajar, tiba-tiba cikgu dekat sekolah Seri Pelih, sekolah rendah Seri Pelih, telefon. Dia kata, Cikgu Sharifah boleh datang sekolah segera. Saya kata, kenapa? Saya kata, saya risau juga. Dia kata, anak Cikgu Sharifah, saya Sadiq ada dekat dewan tengah menangis. Saya risau. Saya minta izin, saya keluar. Bila saya tak ada kelas lah. Saya keluar, saya sampai, saya tengok dia duduk sorang-sorang dekat dewan, tengah-tengah dewan, tengah menangis. Saya tanya, kenapa Sadiq? Jadi diberitahu bahawa dia dapat B bagi dia punya bahasa Inggeris tapi mata pelajaran tidak. Kemudian dia kata, "Ma, saya Sadiq menyesal, Ma. Sadiq menyesal kerana tidak ikuti nasihat Mama, tak duduk sama tuition, Ma, sekali bersama dengan Mama." Betul. Sebab dia ni punya nakal, kalau letak beras kat punggung pun boleh hancur beras tu. Sebab itulah salah satu sebab saya kendalikan tuition kerana anak-anak. Sebab saya tak nak buat di luar, saya buat di rumah. Dan meja di belakang tu khas untuk 4 orang anak. Betul. Saya duduk buat homework, buat apa. Sebab saya tahu kalau tidak, dia akan minta izin. Mama nak minum air? Ma nak makan? Ma nak biskut? Ma. Jadi bila buat tuition, dia orang malu dengan kawan-kawan yang lain. Tapi satu saya buat, ini bagi cikgu-cikgu yang minat buat tuition, janganlah kita fikirkan dari segi wang semata-mata. Bila kita tengok ada di antara anak-anak yang berminat untuk belajar tapi tak ada kemampuan, kita ambil mereka. Contohnya pernah beberapa kali, contohnya katalah saya pergi nak cuci kereta ke apa, sekali saya tengok ada budak ni, dia duduk sorang-sorang baca buku. Tapi dia menemani
mak dia berniaga dekat situ. Jadi saya kesian sangat, saya pergi kat ibunya, saya kata, boleh tak hantar anak? Saya kata, bila ibu dia mengadu anak dia lemah dan sebagainya, saya kata, hantar. Saya minta hantar je, balik saya boleh uruskan, saya boleh hantar balik. Jadi bila kita buat tu, janganlah fikir dari segi kewangan semata-mata. Kerana insyaAllah apa yang kita buat diberkati Allah. Betul, itu nasihat sangat penting. Tapi memang dulu, saya rasa salah satu sebab apa penggunaan atau penguasaan bahasa Inggeris saya agak lemah. Saya ni degil juga mah. Remember back then, mama kebanyak kali nasihatkan, eh, saya cakaplah bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. Kat rumah sekurang-kurang ni katalah apa, bertuturlah bahasa Inggeris dengan adik-beradik. Betul. But I always fight back. Tak boleh. Kerana bahasa Inggeris ni bahasa penjajah. Bahasa penjajah. Tak boleh guna bahasa penjajah ini jiwa Melayu. Gaduh lah. Tapi akhirnya bila dapat B, bawa perasan tu tengok anak-anak murid lain, bahasa Melayu power, bahasa Inggeris power, semua A. Tapi anak kepada suara ibu cikgu bahasa Inggeris tak boleh dapat A. So apa nasihat mama kepada pejuang-pejuang bangsa di luar sana yang tidak mahu atau degil untuk menguasai bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris? Apa yang saya katakan, timbullah seberapa banyak ilmu yang boleh. Saya selalu katakan, ada di antara pelajar, contohnya, saya tak kata semua ya sayang. Saya kata, tak guna perkataan sayang. Sayang kat siapa mah? Semua sayang. Jadi Ana, contohnya kalau kita tengok, saya bukan nak merendah atau memandang rendah pada mana-mana bangsa dan sebagainya kata kaum. Tapi macam budak-budak, contohnya budak-budak segelintir, budak Melayu, dia tak nak belajar bahasa Inggeris, dia tak nak belajar bahasa lain, hanya tumpu pada Melayu. Tu saya kata, kalau anak Cina boleh belajar bahasa ibunda dia, bahasa Cina, bahasa Malaysia, kemudian bahasa Inggeris, kenapa yang anak Melayu dia orang boleh belajar? Yang India pun boleh, kenapa anak Melayu tak nak hanya tumpu pada satu? Buka minda tu, cuba untuk cakap. Memang saya dulu memang strict dari segi menggalakkan anak-anak menggunakan bahasa Inggeris, sebab saya nampak kepentingan bahasa Inggeris. Jadi bila di rumah, dia orang mesti gunakan bahasa Inggeris. Bila di sekolah, terpulang mereka nak guna bahasa Malaysia boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, terpulang pada mereka. Dan saya masih ingat ada satu ketika, tapi ini jangan ibu bapa, jangan buat macam inilah eh. Saya bawa kereta dengan anak saya semua sekali dalam kereta. Jadi saya dengar mereka bercakap dalam bahasa Melayu sesama sendiri. Saya berhenti kereta kat tepi jalan. Saya kata, okay, all of you please go down. Jadi yang anak, diorang semua cakap, kenapa mama? Kenapa mama? Cakap dah mati saya, ya Allah, janganlah turun. Kalau turun memang aku susah. Kali saya cakap, sebab kamu semua cakap dalam bahasa Melayu, kamu tak cakap bahasa Inggeris. Dari segitulah diorang banyak berubah. Kemudian satu lagi, dulu mana ada internet, mana ada handphone, mana ada tablet ke apa. Jadi saya setiap minggu saya mesti bawa anak-anak pergi ke perpustakaan. Walau sibuk macam mana sekalipun, mesti bawa mereka pergi ke perpustakaan dan duduk bersama mereka, bercerita dengan mereka di sana. Dan kemudian biar sebulan sekali atau dua minggu sekali, saya akan bawa mereka ke kedai buku dulu, Badan Bookstore. Bawa mereka Badan Bookstore dan seterusnya. Saya akan kata, okey, mama beri setiap orang RM2. Dan you all pergi pilih mana-mana buku yang berharga begitu dan RM2. Lebih kurang gitulah. Tapi mesti buku bahasa Inggeris bawa. Jadi diorang ada datang bawa komik lah, bawa buku cerita hantu lah. Jadi setiap orang ada buku, jadi diorang akan berkongsi antara satu sama lain. Kemudian saya galak juga mereka berkawan dan pastikan kawan mereka ada buku cerita. Dan kemudian dari situ diorang pun bertukar-tukar buku. Seperti buku apa yang saya tahu? Goosebumps ni, kalau ada yang tahu ni, cerita hantu lah. Cerita hantu tapi dalam bahasa Inggeris. And then they gamified the book. So dia baca, oh, kalau what's your next step, pergi ke buku surat 232. So pergi buku surat 232, and then your next step, pergi buku surat. So it was a very exciting book. Galakkan ibu bapa, galakkan anak-anak untuk bertutur bahasa Inggeris. Saya tengok sekarang, alhamdulillah, especially saya tengok banyak perubahan apabila Tun Dr. Mahathir memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris dalam maths dan sains. Dari situ sebagai guru bahasa Inggeris, saya nampak
perubahan pada pelajar-pelajar, terutama pelajar yang lemah-lemah ni. Betul. Sebelum ni kalau kita cikgu buat lawak dalam bahasa Inggeris, cikgu yang ketawa. Budak-budak tak ketawa. Tak faham. Tapi dia tak faham betul. Tapi bila pendedahan tu dibuka pada Dr. Mahdi, thank you Tun, dulu kenalkan maths dan sains, saya nampak perubahan yang mendadak. Di mana budak-budak lebih yakin untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Yeah. Tapi bila sekarang mereka dah tukar pula, dah nampak perubahan secara negatifnya. Itulah. I tried mah. We tried. Tun M tried to push many times. Teaching of maths and science in English. Saya pun bukan salah satu generasi yang berjaya dibangunkan melalui program tersebut. I learned a lot from it. Hopefully. Betul. I think ideally speaking, we want to ensure that there are as many Malaysians who can speak a minimum of two languages. Right. Eh? Bahasa Melayu kena power. Bahasa Inggeris pun kena power. Very important. Tetapi selepas ini, secara idealnya kita nak pastikan sekurang-kurangnya tiga bahasa. Betul. Sikit-sikit. We have to always keep on learning. Dan saya selalu percaya, walaupun dahulu ini saya degil sikit. Sikit-sikit saja. Tapi hari ini saya percaya, hanya apabila seseorang itu fasih untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, ia tidak sama sekali melemahkan budayanya, bangsanya. Kerana akhirnya bangsa kita adalah bangsa yang berjaya, yang perlu banyak membaca, menimba ilmu baru. Betul. Dan saya yakin kalau kita boleh bertutur dengan hebat dalam bahasa Inggeris, ia tidak sama sekali mendidakkan kepada kita untuk juga bertutur dengan hebat dalam bahasa ibunda kita. Dan menambahkan sikap keyakinan pada diri kita sendiri. Maknanya bila orang kata pelancong datang jumpa kita cakap bahasa Inggeris, kita adalah lari sembunyi sana, sembunyi sini. Kita dapat pergi ke depan, bercakap dengan mereka. Itu adalah lebih baik. Tapi sekarang saya nampak ramai anak bangsa kita yang kesuruh-kesuruhannya dah boleh cakap bahasa Inggeris. Alhamdulillah. So we need to continue that trend. Okay lah mah. Ini sebab dah pukul dah nak sejam lah mah. Sekejap. Sekejap itulah. Tapi yang paling penting sekali pada sesi ni, kita dengar bahawa on record, my mom is going to turn 60 years old soon. Belum. Dia susah sebab dekat luar nak dapat dia kata benda ni agak sukar. Basically, my 40 years old. Tapi on record dia dah cakap 60 years old. Tapi yang paling penting sekali adalah message. Moral yang disampaikan kepada cikgu-cikgu muda di luar sana, kepada anak-anak muridnya. Sayang anak murid. Tak rugi. Berkorban apa sahaja untuk anak-anak kita, anak bangsa kita. Berusaha tanpa mengenal putus asa. Sayangi mereka seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Sayangi mereka seperti kita sayangi ahli keluarga kita. Of course. Okay. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Education, I believe the best way to helicopter a person to success. InsyaAllah. InsyaAllah kita berjumpa lagi lah pada sesi-sesi yang akan datang. Dan kepada semua guru-guru di luar sana, saya ucapkan selamat Hari Cikgu, selamat Hari Guru. Terima kasih kerana membangunkan bangsa kita bersama, membangunkan rakyat Malaysia, simbol bangsa dan agama. Kerana di sebalik kejayaan setiap individu, mesti ada puluhan cikgu yang membantu membimbingnya ke kejayaan. So thank you very much. You guys are the true heroes and heroines of Malaysia. We would never succeed without your effort. Selamat Hari Guru pada semua guru-guru yang disayangi. Okay. Assalamualaikum. Oh, where is it? Okay. Ini kena belajar IT lagi ni. Tak berjaya. Heaven. Ya kamu. Because. Who? Kena baca.